Momen memilukan dialami bocah SD korban pembunuhan saat baru pulang ngaji di Kelurahan Cibiruung Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi pada Rabu, 19 Oktober 2022. Dalam rekaman CCTV yang beredar, tampak korban bersama temannya sedang berjalan kaki pulang ngaji. Datang pelaku menggunakan sepeda motor, memberhentikan motornya lalu mendekati korban. Warga setempat, Tatang, 45, mengatakan sempat mendengar suara teriakan dari dekat rumahnya. Namun, saat itu dia mengira teriakan tersebut dari anak-anak yang sedang bermain sepulang mengaji. Beberapa jam kemudian, Tatang baru menyadari bahwa suara teriakan itu ternyata berasal dari bocah SD, ditusuk orang tak dikenal setelah mendapat informasi dari warga yang lain. Setelah mendapat informasi itu, Tatang langsung melihat ke lokasi kejadian karena penusukan itu tak jauh dari gang dekat rumahnya, dan dia menemukan sandal milik korban.

Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya!